Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Di video kali guys, kita bakal mencoba 42 mob totem yang baru. Totem-totem ini berasal dari para mob dan masing-masing totemnya mempunyai kemampuan. Nih coba lihat, ada mob tawon, ada blaze, ada ravager, dolphin, bahkan ada ikan tongkol dan juga kambing. Jadi nanti kalian jangan lupa komentar di bawah guys, totem mana yang paling keren atau paling berguna menurut kalian begitu ya. Teguh Sugianto juga bakal pilih 3. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe, buat yang belum subscribe, kasih like-nya juga. Aktifkan loncengnya biar kalian dapat notif pemberitahuan sewaktu Teguh Sugianto baru saja upload. Alright guys, mari kita mulai. Dan inilah mereka semuanya. Lebih banyak daripada yang kemarin. Kalau gak salah kemarin cuma ada 12 kalau gak berapa begitu ya. Nah kalau begini mah gak cukup. Ya udah guys, aku bakal ambil mungkin 4 baris aja begitu ya. Acak gak apa-apa kan. Sisanya berarti tinggal 6. Aku bakal titip dulu. Oke, mari kita coba yang pertama, Enderman Totem. Kayaknya sih kita bisa teleport dengan menggunakan totem ini. Wow, jaraknya jauh, jaraknya lurus ya, gak kayak enderpearl. Enderpearl agak sedikit landai. Kemudian kalau enderpearl itu waktu digunakan kita bakal kena damage cuy. Berbeda dengan ini, layaknya si ekor enderman kita tidak akan pernah kena damage lagi guys. Bye bye fall damage, let's go. Kita udah sangat-sangat tinggi. Aku mau pergi ke sana. Apakah Teguh Sugianto oke? Okay, masih aman, masih aman. Ntar cuy, nah yes. Mantap, aku mau kesini, nice. Dan Teguh Sugianto sudah berada di yang paling atas. Aku mau pergi ke bendera, bisa nggak ya? Ini kalau aku gak kena auto rip aku ini guys. Yuk bisa yuk, come on. No. Gak bisa cuy, beda dikit. Alright, kalau begitu kita bakal lanjutkan ke mob yang kedua. Mob totem yang kedua. Di sini ada Ravager Totem. Gunanya buat apa ini guys? Oh wow, dia ngeluarin efek knockback kayaknya ya. Ini sewaktu Ravager lagi marah. Hai, aku tahu kalian adalah manusia percobaan yang paling menyenangkan. I love you pak, selamat. Kepental dong dia dong. Dia kepental segitu jauh guys. Bentar, bentar, bentar. Coba lagi ya. Coba lagi. Alah. Malah dia nabrak pohon. Ayo pak, mau pergi kemana dirimu pak? Let's go. Alright, lumayan. Wait a minute. Kok tiba-tiba udah pada malam aja nih guys? Teguh Sugianto baru aja mulai gitu ya. Rabbit Totem. Oh ngasih efek jambus. Kukira ngasih efek speed, ternyata jambus guys. Oh nice. Lompatannya cukup tinggi begitu ya. Bahkan lebih tinggi daripada seekor kuda waktu melompat. Ini apa ini? Polar Bear Totem. Akan memberikan kamu kekuatan strength ketika kamu memegang totem ini. Cuman gitu doang sih guys. Coba aku lihat begitu ya. Strengthnya infinity guys. Selama kamu memegang Polar Bear Totem ini, maka kekuatan ada di tanganmu. Hai. Langsung mati guys. I'm sorry pak, selamat. GG sih ini. Ini udah terlalu kuat gitu ya. Oke Teguh Sugianto bakal set jadi pagi lagi biar enak ngeliatnya begitu ya kan. Di sini ada Pillager Totem. Ini gunanya buat apa coba gitu ya kan. Aku coba keluarin guys. Oh hai, Pillager Totem bisa ngeluarin Iron Golem. Gak salah gak nih? Salah ini cuy. Bisa ngeluarin pasukan Iron Golem sebanyak yang kalian mau dan semuanya gratis. Mereka akan jadi antek-antek kita begitu ya. Oh sabar, 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 sabar. Oh guys, kita juga bisa mendapatkan totem. Oh hai, ada Enderman juga di sana. Kalau aku sekali gebuk, aku bakal mendapatkan Enderman totem sebetulnya. Udah pak, ambil tuh pak, gratis buat dirimu pak. Ternyata totem-totem di sini bener guys, bisa didapetin berasal dari para mob. Coba lihat. Itu adalah zombie totem guys. Zombie totem, kalian pasti udah gak sabar mencoba kan. Apakah di sini aku punya teman-teman? Semua warnanya kuning. Bahkan Teguh Sugianto gak bisa ngeliat yang mana zombie totem gitu ya kan.
Bentar guys, zombie totem kayaknya gak ada deh. Kita belum pernah ambil gitu ya. Ini kalau ku taruh di tangan sini gak bisa cuy. Ya sudahlah. Nih pak, ini berguna buat dirimu pak. Desa ini bakal aman. Kamu bisa mengeluarkan. Malah ditinggal. Sok-sokan gak butuh begitu ya kan. Ntar lagi diserang nangis. Oh bagus ini. Aku akan rubah kalian semua yang tidak tahu rasa terima kasih menjadi zombie. Mampus. Sumpah ini lucu guys. Ini lucu banget buat ngeprank gitu ya. Enderman coba ya. Mati guys. Gila. Ini polar bear totem berarti damage-nya berapa ini cuy? Sekali gebuk langsung hilang Ender Dragon kayaknya ya. Bentar, bentar. Tadi aku bisa ngeluarin golem kan? Oke, aku coba ngalahin golem dengan menggunakan polar bear totem. Oh hai, dua kali doang guys. Dua kali doang. Oke, lumayan lah ya. Lumayan cuy. Nah, aku bakal coba ngeprank lagi di sini. Hai kalian semuanya. Hai. Bisa gak sih efek? Oh bisa guys. Yang mana yang harus kesembuhkan adik-adik? Parah, parah. Oke. Ah, aman udah. Ah, syukurlah guys. Hampir aku tidak bisa mengembalikan salah satu dari mereka. Oke, di sini ada pick totem. Bisa dimakan cuy. Bisa berkali-kali dimakan. Jadi Tugu Sugianto tidak akan kelaparan lagi. Gila gak nih? Aku makan totem ini cuy. Totem ku makan loh. Yaudah ini phantom guys. Akan menyebabkan kemampuan. Lo. Dibully ya masih bocil. Hey Cil. Mampus kau Cil. Bang kenapa gak dirubah bang? Gak bisa guys. Yang bisa dirubah itu I'm save you oke okay? I'm saving you. Alright, bilang apa? Yo, bilang apa? Udah kesembuhkan. Gak usah pakai Poison of Weakness, gak usah pakai apa itu apel emas. Tugu Sugianto hanya sekali klik menjentikan jarinya, kau sudah tersembuhkan, Pak. Ya udahlah guys. Sumpah Tugu Sugianto malah ngomong sendiri sama villager gitu ya kan? What guys? Oh my god! Dengan menggunakan Phantom Totem, Tugu Sugianto bisa menggerakkan matahari dan bulan. Rotasi bumi ku atur guys. Siang dan malam berganti. Cepet setahun sih. Jadi gak perlu menunggu terlalu lama dengan menggunakan Phantom Totem. Tuh mataharinya bergerak sesuai dengan keinginan kita. Gila ini overpower ini cuy. Jadi kita gak perlu pakai lagi time set day atau time set night begitu ya. Udah pagi nih. Mantap. Parah, parah. Apa ini guys? Panda totem. Place sugarcane around. Oh gitu. Dengan menggunakan panda totem, maka akan memunculkan bermacam-macam sugarcane. Tapi langsung bisa ketanam harusnya ya. Place sugarcane around you when this totem is in your hand. Sayang sekali Tugu Sugianto gak deket air dan juga gak deket itu. Makanya sugarcane-nya langsung auto copot. Bentar, aku mungkin bakal coba cari air biar seenggaknya kalian pada paham maksud dari totem yang satu ini guys. Nah ini dia. Ketanam gak sih? Nah ketanam cuy. Ketanam. Harus diulang-ulang ya. Harus diulang-ulang guys. Kurang lebih seperti itu. Bisa menanam sugarcane secara otomatis. Menurutku kurang bagus, meskipun dia lucu begitu ya. Nah ini dia nih, yang jadi cukup penasaran pastinya buat kalian. Oh hai Cil. Hai, kurubah dirimu jadi zombie mau gak Cil? Nanti kamu kok kasih diamond prepire. Gak bisa guys. Wah bisa guys. Serem cuy. Sumpah serem guys. Si bocil waktu berubah. Udah. Main-mainnya udah begitu ya kan. Oh ini mushroom. Kukira pohon gitu ya. Apa ini? Walk over small mushroom. Oh gitu. Oh alright. Jadi kita harus ngelewatin jamur yang kecil. Maka jamur yang kecil itu akan berubah menjadi towering fungi katanya. Jamur raksasa. Waduh kalau cari jamur di sini agak susah gitu ya kan. Yaudah guys kalau begitu Tugu Sugianto bakal ambil di kreatif aja begitu ya. Katanya sih kita harus ngelewatin small mushroom biar dia berubah menjadi jamur yang gede. Towering fungi. Mana cuy? Lah kok hilang? Oh!
tumbuh guys. Tumbuhnya malah di sebelah sini. Parah, parah. Ya udah. Ini berarti totem gunanya buat menumbuhkan jamur-jamur gitu ya. Kita lanjutkan lagi guys ke totem Sulker. Use this totem untuk membersihkan all status effect. All status effect apaan? Ini bahkan bisa ngeluarin kayak begitu dan dia pergi melayang dan dia jatuh tapi gak mati. Ku coba lagi, emang di Teguh Sugianto psikopat. Mati dia cuy. Kau totem akan, oh yang bisa ngebersihin itu bukan si Sulker cuy, melainkan si sapi. Oh gitu, iya sih. Sapi kan menghasilkan susu murni begitu ya. Hanya di klik kanan seperti ini doang, maka Teguh Sugianto akan sehat, kembali, sembuh dari segala jenis penyakit. Waduh, Bitotem bisa menumbuhkan semuanya menjadi bunga. Wah, ini keren sih. Dunia kita bakal beautiful. Padahal Teguh Sugianto hanya berjalan saja begitu ya. Lanjut kita coba ke totem guys. Sangat cocok sekali dipakai waktu malam hari. Kita bakal mendapatkan night vision. Udah, percobaan udah selesai. Kita bakal ganti matahari lagi. Apa ini guys? Snow Golem Totem. Oh, bisa ngeluarin snowball. Hai pak, selamat selamat hari bersalju pak. Mari kita bermain pak. Ini mah kita mah bukan bermain, tapi kita membuli dia cuy ceritanya. Selain totem, oh, kita dapat efek jambus lagi cuy. Kukira dengan menggunakan selam totem ini Teguh Sugianto bisa membelah diri biar jadi kecil-kecil. Kan lucu gitu ya. Apa kamu pak? Kamu udah siap pak? Mendaftarkan diri lagi pak, menjadi manusia percobaan. Tuh ambil aja pak, gak apa-apa cuy. Squid Totem dan Teguh Sugianto mendapatkan efek yaitu Water Breathing 2 yang tidak akan pernah ada habisnya. Kukira aku bakal bisa berenang dengan cepat, tapi si cumi-cumi mah di Minecraft kayak gak bisa berenang begitu ya. Pantes aja cuy. Apa ini guys? Ayo lupa. Ini mah kayak si Ravager, cuman efeknya gak terlalu kuat ya. Sama aja sih. Bahkan bisa aktif sendiri. Teguh Sugianto tidak perlu memencet klik kanan. Otomatis. Kalau ini dapat water breathing lagi. Gak ada bedanya ya. Kukira aku bakal dapat Depth Strider biar aku bisa berenang dengan cepat. Oh, yang ini baru memberikan kita kemampuan untuk berenang lebih cepat. Oh my god, ini mah nge-cheat kocak. Ini mah kreatif kalah begitu ya kan. Udah jadi hacker kelas dewa kita guys. Alright guys, Dolphin Totem. Cepet laparnya juga gitu ya. Tuh coba lihat, dalam sekejap hunger bar kita terkuras habis guys. Apakah kalian percaya dengan teori bahwa manusia bisa terbang pada saatnya? Yeah, let's go. I believe I can fly. Blaze Totem yang Teguh Sugianto sudah tunggu-tunggu. Apakah kalau kita klik kanan? Apakah kalau kita klik kanan akan memberikan efek api? Yes. Ya udah itu bakal kebakaran itu teman-teman. Mari kita kabur. Dan waktu Teguh Sugianto memegang totem ini, kita mendapatkan fire resistant 2 gitu ya. Menjauh aja gak sih guys? Biarkan rumah itu hilang. Ini dia bed totem. Teguh Sugianto bisa terbang cuy. Teguh Sugianto bisa terbang levitating dengan menggunakan bed totem. Tapi semuanya gelap karena kelelawar gak bisa ngeliat kan. Dia waktu malam hari itu buta guys, gak bisa ngeliat gitu ya kan. Hanya mendengarkan suara-suara ultrasonik. Ultrasonik apaan? Teguh Sugianto mah kagak bisa ngelihat apa-apa kalau begini. Kayak gak ada semacam sensor begitu seenggaknya. Biar lebih realistis layaknya seekor kelelawar. Ini kita bakal buang. Ini juga Blaze lumayan sih kalau menurutku. Ini juga, oh Creeper guys. Creeper belum ku coba. Hai bocil, let's go. Nice. Si bocil udah tumbang. Udahlah. Ayo sini. Si bocil udah wasalam cuy. Ayo lu. Apakah Teguh Sugianto waktu memegang Creeper Totem bakal takut juga sama si Meong? Mungkin tidak, karena aku adalah manusia. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini ada Strider Totem. Gunanya buat apa ini cuy? Fire resisten aja ya. Kukira aku bakal mengambang di atas lava. Tetap tenggelam guys. Tetap tenggelam, tapi Teguh Sugianto gak kena efek terbakar gitu ya. Itu semua berkat dari Fire Resistant 2. Ini mah bukan Fire Resistant 2, melainkan ini adalah kebal terhadap api gitu ya kan.
Waduh, gigi banget tau guys. Tuh coba lihat, mandi lava cuy, hangat. Lanjut, di sini ada Elder Guardian Totem, tapi kayaknya Teguh Sugianto. Lucu ini guys, semuanya kayak kena slow motion. Tapi aku larinya tetap ya. Mining fatigue berapa ini? Mining fatigue 6, gila. Wetan gaming, ku bakar jelek itu cuy. Kita lanjutkan lagi, di sini ada Skeleton Totem. Wow, aku bisa ngeluarin panah kapanpun, dimanapun, tanpa batas yang ku inginkan. Ayo lu, mau pergi kemana? Hah? Gak bisa kabur. Jaraknya juga pendek ya. Pendek guys, jaraknya pendek, bahkan lebih pendek daripada crossbow. Ya udah, tapi lumayan guys. Nah, ini dia nih, Spider Totem. Sekarang saatnya kita akan menjadi Spider-Man. Hey. Halah, gini doang. Kukira aku bisa memanjat gitu ya kan. Hah, malah kita tersiksa kalau begini teman-teman. Diejekin aku sama si Piggy. Hey, Biba. Mampus. Oh. Spider shooter. Aku bisa mengeluarkan cobweb dimanapun yang kuinginkan. Mampus gak tuh. Selamanya kamu gak bisa keluar kamu, ha? Kita bakal lanjutkan Magma Cube Totem. Cuman dapat efek jump boost dan juga fire resistant. Kurang terlalu berguna begitu ya. Lelama Totem. Oh wow. Guys, auto carpet otomatis cuy. Auto carpet otomatis bersama dengan grass block yang juga. Gila gak bos? Langsung terbawa sewaktu kalian berjalan. Lumayan ini. Aku lumayan suka begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan Iron Golem Totem. Kita klik kanan. Dan kok langsung hilang? Bentar. Aku mau coba. Hai villager petani. Kok dia kabur guys? Oh, efeknya hampir sama kayak Ravager. Cuman kita sekalian dapat strength Totem kuda. Dan kita akan menjadi Super Sonic. Kita akan berlari sangat cepat. Look at this guys. Sugoi gak tuh? Lumayan, tapi kalian bakal cepet lapar banget. Ini mah kayak dolphin, cuman bedanya dolphin di air, kuda di darat. Ini mah bukan kuda lagi, kuda hacker gitu ya. Yang terakhir, ada Guardian Totem di mana kita bakal meracuni semua mob yang ada di sekitar kita, guys. Wah, hi, I'm sorry everyone. Loh, waktu Teguh Sugianto gak megang, mereka bakal sembuh otomatis. Mati gak sih? Kena bygone kalian. Oke, udah tinggal dikit begitu ya. Tinggal yang ada di dalam chest dan juga sisanya. Apa ini guys? Ini gas kan? Gas totem. Mana ledakannya? Aku mau ledakan yang lebih besar. Ledakannya gak terlalu besar, tapi apinya jujur lebih lurus. Oke, apakah aku bisa terbang? Gak bisa. Di sini ada Fox Totem. Pegang totem ini untuk meningkatkan jangkauan dari item. Hah? Maksudmu? Kalau aku ngancurin lebih jauh. Mana cuy? Di sini? Tetap aja bisa. Hold this totem to increase your item pick up. Walah, cuman waktu ngambil doang. Radiusnya ya guys ya. Nih, semisal nih, di sini aku udah gak bisa ngambil. Tapi dengan menggunakan totem ini bakal keambil cuy. Nih ya, aku ulangi lagi ya. Aku gak bisa ngambil bunga kuning yang ada di sana, tapi kalau aku pakai totem fox bakal langsung keambil. Aku gak tahu sih sejauh apa. Oh my god, itu mah jauh banget begitu ya. Lumayan, berguna mungkin waktu buat mining. Jadi kita pastikan diamond kita gak jatuh ke dalam lava begitu ya. Domba totem bisa ngasih kalian wool secara random setiap detik. Kita klik kanan, gak ada gunanya sih. Berarti kalau kita butuh wool banyak, tinggal kita AFK gini aja ya kan. Kita AFK selama 1 jam, kayaknya udah bakal banyak nanti woolnya begitu ya kan. Terserah kalian mau dibikin jadi apa. Gak perlu lagi pelihara domba. Hanya perlu kalian ngebunuh 1 domba atau beberapa domba untuk mendapatkan si totem guys. Oke lumayan. Yang ini Silverfish Totem. Gunakan ini di dekat batu dan kamu akan bisa mengetahui sarang dari silverfish.
Kalau di bedrock ternyata gak ada ya blok batu yang isinya ada silverfish. Udah aku cari nih, gak ada teman-teman. Cracked deep slate bukan. Cracked ini kah? Mari kita coba. Perasaan bukan nih guys. Cracked ini bisa kita dapatkan sewaktu kayak kena ledakan. Jadi stone brick ini harus dikasih kayak ledakan tipis-tipis. Waduh, biar dia dapat yang kayak gini. Cracked stone brick. Gak ada cuy. Yang ada kutu-kutunya. Apakah blok ini? Mari kita coba. Gak ada guys. Ya udahlah. Kita kembali ke rumah yang pertama untuk mengambil sisa totem yang belum kita coba. Total ada 6. Di sini ada turtle totem. Gunanya kita hanya dapat resisten dan juga water breathing 2. Oh yeah, kita keras karena kita punya cangkang gitu ya kan. Kalau yang with totem kita akan mendapatkan random effect, tapi ada waktunya juga ya. Wow, aku dapat haste guys. Aku dapat haste selama mungkin kira-kira hanya 10 detik gitu ya. Aku coba tunggu waktu ini habis. Setelah habis, mari kita coba. Nah, Tugu Sugianto dapat absorption 4. Kayaknya bagus-bagus deh. Kayaknya gitu ya kan. Ya udah, lumayan nih. Lanjut di sini ada villager totem. Oh, kita dapat efek ini. Hero of the village. Semua harga akan menjadi murah. Kita akan mendapatkan emerald hanya dengan menggunakan 2 benang saja. Wah, ini mah jalur orang dalam gak sih? Para, apa ini? Oh, kukira anaknya serigala, ternyata meong. Alright guys, di sini ada zombie pigment totem. Yang aku gak tahu gunanya. What? Ternyata dia bisa keluarin petir. Oke. Ku coba petir dirimu. Gak kena guys. Petirnya random ya. Petirnya acak cuy. Gak acak sih. Ini mah petir karma buat diri sendiri. Ayolah pak. Mari kita bersama-sama pak. Ayolah pak. Petirnya disono guys. Giliran ada villager malah petirnya disono coba. Kok dia gak berubah jadi witch ya? Ya udahlah guys. Kita tinggalkan saja. Oh ini kan yang tadi. Zombie totem. Ya Tugu Sugianto udah punya. Dari zombie asli tadi kita dapetin. Oke. Berarti tersisa satu guys. Yang ada di sini. Wither Skeleton Totem. Dimana kalau kita pegang. Semua yang ada di sekitar kita. Akan terkena efek wither. Udah. Ada waktunya ya. Ada waktunya cuy. Panik dia. Masuk rumah. Alah matinya muter juga. Dan itulah tadi guys. Semua totem yang sudah kita gunakan. Sudah kita coba. Menurut kalian yang mana yang paling bagus? Kalau menurut Tugu Sugianto, aku bakal pilih 3. Yang pertama adalah zombie totem. Karena kita bisa ngubah villager jadi zombie, zombie jadi villager. Keren gak tuh? Yang kedua aku suka ini, phantom totem. Jadi kita tidak perlu tidur lagi, kita bisa menggerakkan matahari. Mungkin yang ketiga aku belum menemukan sih. Kalau kalian yang mana langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Oke lagi, guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Tugu Sugianto di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye.